Rukuk senantiasa yang rukuk ada. Wala yarfa'una ru'usahum, dan mereka tidak mengangkat kepala mereka rukuknya. Wahabi sama Isa tidak ia melihat pada langit yang ketiga malaikatan malaikat sajidina sujud ada. Wala yarfa'una ru'usahum, dan mereka tidak mengangkat kepala mereka illa inda taslimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika ya beri salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Ketika Rasul salam baru payah paun ya inda inda mereka angkat ketika itu rukusan kepala mereka. Paling dari itu, oleh karena itu yukarralu sujudu, diulang-ulang sujud marataini dua kali kulla rakaatain setiap satu rakaat. Jadi sebabnya ini Rasul beri salam. Karena Rasul beri salam, jadi diangkat kepalanya dan sujud lagi. Itu kenapa dua kali sujud kepada malaikat. Kepada malaikat dia sujud lagi, sujud saja dari Rasul datang di salam dibangun sujud lagi. Iya, sebabnya buat jawab salam Rasul lah. Waroha ada yang melihat di sama Eropa di langit yang keempat malaikat dan akan malaikat. Etasya aguna daiman, duduk tasawuf aja senantiasa, duduk tasawuf aja, duduk aja. Mora'at dan ia melihat bersama yang paling sati di langit yang kelima, malaikat dan malaikat yang sujuduna mereka sujud. Wayat guru nama'at daiman, dan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala senantiasa. Bahwa ada yang melihat bersama Isa di langit yang keenam, malaikat dan malaikat juga firun ada iman takbir dalam biasa. Allahu Akbar. Kita yang ada di kalian satu. Bahwa ada yang melihat bersama Isa di langit yang ketujuh, malaikat dan malaikat yang turun berkata ya salam. Ya salam, daiman senantiasa. Ngomong gitu aja. Sejak kapan ngomongnya kayak begitu? Min yaumin khalaqahum Allahu Ta'ala. Sejak hari Allah ciptakan mereka. Allah Ta'ala ciptakan mereka begitu aja. Ya salam. Malaikat yang langit yang tujuh itu milik Nabi SAW dan obatnya. Nabi kepengen. Jadi itu tuh ibadah yang malaikat milik Nabi dan milik umatnya. Fa'alimal khawaiqah al-alimu. Fa'alimal khawaiqah al-alimu sirrah Rasulullah SAW. Maka mengetahui oleh Allah akan makhluk. Akan isi hati Nabi yang paling dalam. Jadi Nabi Allah tahu itu. Fajama maka ia kumpulkan kulla ibadah di malaikat samawati samai wirqatain laqad Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia kumpulkan semua ibadah malaikat langit yang tujuh di dua rakaat milik Nabi dan umatnya.
Jadi seluruh ibadah malaikat yang tujuh itu ada di dua rakaat Nabi dan umat. Pahala segitu. Di dua rakaat, tapi bukan pahala. Rakaatnya semuanya di situ. Rakaatnya apa? Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada nunuk antara dua sujud, ada tasahud. Waqala dan ia berkata, waqala mu'adzun wa Jabir berkata mu'adzun Jabir. Qama qama fi salati, siapa saja yang berdiri pada salatnya ma'a ta'zikrillah, serta mengagungkan bagi Allah Ta'ala, wa ikmali arkani wa rukuhin wa sujudia, dan memuliakan rukun-rukunnya dan rukunnya dan sujudnya, karena la usawamu malaikatis sawawati sawai, bisa ada baginya mendapati pahala malaikat kami yang tujuh. Jadi siapa saja yang berdiri, jadi bukan hanya gerakannya ya, tapi juga pahalanya bila mana ya, mengagungkan ya, mendirikan sholat ya, serta mengagungkan Allah dan menyempurnakan rukunnya, rukunya, sujudnya, maka pahalanya sama kami dilakukan malaikat. Jadi jangan sampai kita ibadah nggak tahu ilmu, nggak tahu ilmu. Jadi biar tahu rukunnya, biar tahu yang membatalkan dia, syaratnya biar tahu. Wasatu arkanil fi'liyati dan syaratu penghubung pilih ayin badaniyati hukum badannya si'atul matobla amil arkanisah, apa yang sebelumnya dari terhadap penghubung. Jadi sah syaratnya yang sebelumnya. Walau usah tadi kalau dia ragu rakyat maka jadinya rukuh lagi rukuh ragu hal korok al-fatihah, apakah dia telah baca surah al-fatihah. Ya. Jadi lagi ruku, dia ingat tadi dia baca-baca maka gaya awsah tidak, atau lagi sujud harapnya tidak, apakah dia sudah tidak tadi. Oh, apa orang ujuban maka dia segera pergi wajib sendiri, dia langsung. Kalau usah dan maksa tidak, jika dia ragu dalam keadaan sujud, lagi sujud ragu berapa rakaat, apakah dia telah ruku? Oh ma'aidun fawran kujuban semua rakaat, maka dia ia berdiri pula segera al-qadina wajib, kemudian dia ruku. Jadi diri lu wala yakfi wala yakfi fi hadza ayyakum rakaat, dan tidak cukup agar dia pada ini bahwa dia berdiri. Nah, hal karena rukuk jangan, nggak boleh. Jadi dia ingat apa dia waktu waktu sujud sudah rukuk atau belum, langsung dia kembali ke rukuk, nggak boleh. Harus diri dulu. Kenapa izil inhina'u bayru muqtad dirli, karena cenderungnya itu tidak diangkat. Jadi harus pilih dulu. Komis nusyaki adat latulu, misal lagu adalah ingat. Oh iya, tadi ingat kami dulu waktu tadi. Langsung sekarang. Walau usah ketika dia ragu, kalau cuman alkan lagu ini, lagi diri ragu. Kalau apakah dia telah baca Fatihah? Lam kalsam ulkira atau koran. Nah kalau ini mah tidak berarti tidak wajib baca sebenarnya. Kenapa? Ikan awalamin tasir an ma'ani, karena bahwasanya dia itu belum berpindah dari tempatnya. Dia masih dalam posisi berdiri, mau pindah bagaimana? Kita wajar lemak. Tapi yang kayak begini nanti wajib. Wajib biar kita tahu bagaimana caranya kita mengambil keputusan. Kalau saat ini
jangan sampai salah. Wa alla yasila bina tidak boleh yang bermaksud dengannya el arkanil badaniyah rukun-rukun badaniyah wairah akan selainnya. Jadi enggak boleh dia sujud karena selain mau sujud, enggak boleh. Rukuk selain mau rukuk, enggak boleh. Harus niat rukuk. Kalau rokaat salat maka jika ia angkat kepalanya minang rukun daripada rukuk, mazian karena kaget min syai daripada sesuatu lam yakfi maka dia cukup. Ya. Jadi dia bangun dari rukuk kaget. Ya, sampai bangun mental, kepalanya ke atas, kata langsung sendiri enggak boleh begitu. Lepasan hiburan sama ini menolak. Kaget langsung bangun, enggak boleh begitu. Harus lihat mau bangun. Ya, atau begini, mau rukun begitu sama. Lagi berdiri, sembahyang di masjid, lagi di renov masjidnya. Ini tukangnya bawah-bawah. Ya. Udah mau kepala, dimunduk. Jenduk, iya Allah nunduk, tanggung sambilannya rukuk. Nah, jadi kan nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar kita pengen ngerjain rukuk. Nggak boleh sambilan. Kalau kita ada orang datang ke rumah kita sambilan, kita kurang puas. Berarti dari mana? Dari sana. Ya, buat dari sana rumah itu memakut kurang istimewa. Bangannya dari mana? Dari rumah yang mau ke rumah suruh mantap. Nanti yang tiga kali berturut-turut. Kalau itu bisa, ya betul. Kalau enggak mengganggu sekali, ya jangan. Kalau memang enggak perlu mengganggu permusuhan. Kalau Yahud maka tidaklah dia kembali ini kepadanya semua yang dari hukum ini ikhtilaf. Bihilaf ini walau syak terokyat. Lain halnya kalau dia ragu dalam keadaan posisi rukun. Bilkati hati dikati apapun kalau dia kata enggak berdiri. Dia yang doa supaya dia bacakan fatihah. Berdasar kalau dia ingat anahu kalau ada. Bahwasanya dia telah membaca fatihah. Fa'innahu yujuzih maka sesungguhnya itu memadai dia. Ala yang ini berdiri anil iqtidal dari jalan iqtidal walau rofa rasul jika wadi mengangkat kepalanya minas sujud dari perut sujud diangkat bila isyalkatin asobatmu karena seumpama ada duri yang menimpa kepada yang musuh dia a'ada a'ada rofa hujubat wajib ya dia kembalikan bangunnya jadi ulang karena ada sesuatu. Walau saja nanti kalau dia sujud ala syaitin atas sesuatu khosinin yang kasar yuk dijabat atau yang menyakiti akan jidatnya masalah umpama fa'in zahat maka jika berpindah bergerak berpindah jabatu oleh jidatnya anu darinya yang gair rafin dari tanpa mengangkat kami nurun kata berbeda ya maksudnya bukan begitu ya. Bahkan saya dan seperti ini pula inbapa jika dia angkat kualitas sedikit semua ada kemudian dia kembalikan dia walau ia pun ikhtam'anna sekalipun dia tidak tumakitna apa-apa wa inna jika enggak kalau dia sudah tumakitna batal ya. Kalau sudah tumakitna batal. Nanti apa? Dua kali berarti.
Amalan kalau dia angkat kakinya tidak menyembah itu dari tanpa Allah jika diangkat wahada dan dia kembali dan batalat sholat tuh mutlak dan batal sholatnya secara mutlak. Sholat mutlak ma'anna Allah sama saja dia oleh kemahdina Allah tanpa uzur, kalau tanpa uzur main-main ini kalau